Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Solinabar. Kepolisian daerah atau Polda Jambi resmi menetapkan 20 orang anggota kelompok Serikat Mandiri Matahari atau SMB pimpinan Muslim sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anggota tim terpadu pencegahan karhutla serta pengerusakan terhadap fasilitas PT Wira Karya Sakti atau WKS. Sementara itu 25 orang lainnya hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Terhadap para tersangka akan diterapkan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, serta pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun penjara. Selain menangkap 45 mahasiswa SMB, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 25 senjata tajam berbentuk parang, kapak, samurai, keris dan bambu runcing yang digunakan mahasiswa saat melakukan pengerusakan pada fasilitas PT WKS. Tidak hanya itu, 11 senjata api rakitan serta amunisi kaliber 5x56mm juga disita oleh polisi dari penangkapan massa SMB tersebut. Diamankan sebanyak 45 orang, terdiri 41 orang laki-laki dewasa dan 4 orang wanita. Terhadap para warga masyarakat atau orang SMB yang diamankan ini sudah dilakukan pemeriksaan mulai tadi malam pukul 04 pagi sampai hari ini. Dari 45 ini hasil pemeriksaan 20 orang sudah kita dapat katakan sebagai tersangka, sedangkan 25 lagi masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain menganiaya 3 orang anggota TNI dan 2 orang polisi, massa juga melakukan penganiayaan terhadap 1 orang petugas damkar perusahaan dan 12 orang karyawan PT WKS. Hingga saat ini petugas gabungan dari Brimob, Sabara, Airut dan TNI masih mengerahkan ratusan personelnya di lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Dari Jambi, ANK, Jambi 28 TV. Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbaharui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Agus Solinabar. Sampai jumpa.